Ladies and gentlemen, as we come to the next delivering speech will be delivered by Mr. Kamaruddin Amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang mulia, sambutan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang terhormat Bapak Kamaruddin Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Luqman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati ashabul fadilah, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, khususnya kepada Gus Ahmad Mahrus dan juga kepada para hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat datang kepada Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Allamah, Syekh Bapak Kiai Haji Nur Iskandar. Meskipun sedang dalam proses recovery seperti yang tidak sampaikan tadi oleh Gus Mahrus, alhamdulillah sempat hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Kiai, Pak Menteri yang saya hormati, saya sebenarnya lebih nyaman kalau tidak membaca teks, tetapi karena panitia sudah menyiapkan, terpaksa saya harus bacakan. Pak Menteri mohon izin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berada di tempat ini untuk sebuah aktivitas yang sangat mulia dan insyaallah mudah-mudahan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya melaporkan kepada Bapak Menteri Agama tentang Muktamar Pemikiran Santri tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari ini dengan tujuan yang pertama ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan dunia internasional bahwa pesantren sebagai institusi civil society, sebagai sebuah entitas epistemik, pesantren harus menjadi role model dalam menggagas perdamaian dunia.
Dan dalam diskusi ini, dalam pemikiran santri ini akan digagas, akan dibahas tentang peran santri, peran pesantren yang sangat strategis, yang sangat sentral tersebut. Yang kedua adalah pengarusutamaan literasi media, literasi digital di dunia pesantren guna menangkal radikalisme agama dan juga kejahatan cyber di ruang-ruang virtual. Pesantren harus memenangkan kontestasi perebutan otoritas di ruang-ruang publik. Yang ketiga, pertemuan ini akan mengupas beragam strategi pesantren dalam mewujudkan perjamaian dunia dan Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, pesantren membuat agenda kerja real dalam rangka mengarusutamakan pesantren dalam pergaulan dunia, khususnya dalam merespon disetujuinya atau disahkannya undang-undang tentang pondok pesantren. Kegiatan ini mengambil tema santri mendunia, tradisi, eksistensi, dan perdamaian global. Tema tersebut kemudian dibagi ke dalam 7 subtema. Yang pertama adalah santri dan wajah ramah pesantren di dunia. Yang kedua, pedagogi pesantren dan perdamaian dunia. Yang ketiga, modalitas pesantren dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pesantren's capital in promoting peaceful society. Yang keempat, pesantren dan resolusi konflik. Yang kelima, santri, cyber, war, dan soft literacy. Yang keenam, akar moderasi dan perdamaian dalam tradisi kitab kuning dan kesusastraan dan pesan damai pesantren. Kegiatan ini terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu call for papers dan panel session. Call for paper dilaksanakan untuk mengundang para santri, para akademisi dan masyarakat luas untuk menuangkan gagasan tentang santri, pesantren dan isu-isu kekinian tentang perdamaian dunia sebagaimana tema dan subtema dalam kegiatan ini. Panel session berbentuk seminar dan panel yang terbagi ke dalam 2 sesi, yaitu special panel dan session panel. Special panel dilaksanakan dengan mengundang narasumber untuk mendiskusikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan tema dan subtema dalam kegiatan ini. Sementara itu, dalam session panel akan disampaikan oleh peserta call for papers terpilih. Panitia telah menerima 547 naskah atau paper dan telah dilakukan seleksi ketat terhadap naskah yang masuk dan telah memilih 126 judul naskah untuk dipaparkan dan didiskusikan dalam kegiatan session panel sesuai dengan subtema yang dipilih. Sebagai kegiatan tambahan, dalam rangka atau dalam sela-sela kegiatan session panel dilaksanakan bedah buku, yaitu Nasionalisme Kebangsaan dan Fikhi Kebangsaan, yang merupakan karya tim penulis pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, serta buku Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikhi, dan buku Simpel dan Mudah Menguasai 125 Kaidah Usul Fikhi, yang merupakan karya dosen Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Akhirul kalam, kami patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, yang berkenan menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kepada seluruh peserta kami sampaikan selamat bermuktamar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We say thank you very much for his nice delivering speech. May Allah bless us all together. Amin ya rabbal alamin.